Mudah-mudahan ini dapat membantu bagi anak-anak kos-kosan cara memasak supermi dengan praktis dan mudah. Ya, diaduk. Diaduk sampai matang. Bumbunya dimasukkan juga, satu persatu dimasukkan. Beginilah cara orang-orang ojek memasak supermi, supermi ala ojek, mudah dan praktis. Bumbunya dicampur semuanya. Diaduk lagi, diaduk biar bumbunya meresap dan tercampur dengan baik. Masukkan bumbu-bumbu lain dan supermi. Bumbu mericanya sama dengan bersama dengan bumbu-bumbu yang sudah di ya. Oke. Dimasukkan satu persatu sampai semuanya dimasukkan bersamaan juga bisa. Jadi tidak ada bumbu yang tersisa. Semuanya dimasukkan. Oke. Seperti itu.